Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan materi tips mudik penuh berkah tips persiapan sebelum safar. Yang pertama, melakukan salat istikharah terlebih dahulu untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu safar. Kendaraan yang digunakan, teman perjalanan dan arah jalan. Dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa mengajari para sahabatnya selalu salat istigharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari salat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Yang kedua, jika sudah bulat melakukan perjalanan, maka perbanyaklah taubat, yaitu meminta ampunan pada Allah dari segala macam maksiat. Mintalah maaf kepada orang lain atas tindakan kezaliman yang pernah dilakukan dan minta dihalalkan jika ada muamalah yang salah dengan sahabat atau yang lainnya. Yang ketiga, menyelesaikan berbagai persengketaan seperti menunaikan utang pada orang lain yang belum terlunasi sesuai kemampuan Menunjukkan siapa yang bisa menjadi wakil tatkala ada utang yang belum bisa dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan, mencatat wasiat, dan memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. <tuh> yang keempat, melakukan safar atau perjalanan bersama tiga orang atau lebih, sebagaimana hadis: satu pengendara adalah syaitan, dua pengendara adalah syaitan, dan tiga pengendara baru disebut rombongan musafir. Yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah jika kurang dari tiga orang musafir tersebut sukanya membelot dan tidak cat, dan tidak taat. Yang kelima, mengangkat pemimpin dalam rombongan safar yang mempunyai akhlak yang baik, akrab dan punya sifat tidak egois, juga mencari teman-teman yang baik dalam perjalanan. Adapun perintah untuk mengangkat pemimpin ketika safar terdapat dalam hadis. Jika ada tiga orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Yang keenam, hendaklah melakukan safar pada waktu terbaik. Dianjurkan untuk melakukan safar pada hari Kamis sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ka'ab bin Malik. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk berpergian pada hari Kamis. Dianjurkan pula untuk mulai berpergian pada pagi hari karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Yang ketujuh, melakukan salat dua rakaat ketika hendak pergi. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat dua rakaat yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat dua rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Adapun yang ke-8, berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Doa yang biasa diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang hendak bersafar adalah, "Aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatan terakhirmu kepada Allah." Kemudian hendaklah musafir atau orang yang berpergian mengatakan kepada orang yang ditinggalkan, Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyanyiakan titipannya. Yang kesembilan, ketika keluar rumah dianjurkan membaca doa Bismillahi tawakkal tuan quwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Adapun tips ketika safar, yang pertama. membaca doa ketika naik kendaraan ketika menaiki kaki di atas kendaraan hendaklah seorang musafir membaca bismillah 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 ketika sudah berada di atas kendaraan hendaknya mengucapkan alhamdulillah lalu membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina la munqalibun yang artinya Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Dan tips yang kedua, membaca doa ketika mampir di suatu tempat: "Hendaklah seorang musafir ketika mampir di suatu tempat, membaca, min 'Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk.'" Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam bahaya dan gangguan. Dan tips kembali dari safar. Yang pertama, memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga ketika ingin kembali dari safar. Bahkan tidak disukai jika datang kembali dari berpergian pada malam hari tanpa memberitahukan pada keluarga terlebih dahulu. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk pulang dari berpergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidak pulang dari berpergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Beliau biasanya datang dari berpergian pada pagi atau sore hari. Adapun yang ketiga, melakukan salat dua rakaat di masjid ketika tiba dari safar. Dari Kaab beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tiba dari safar pada waktu duha beliau memasuki masjid kemudian melakukan salat dua rakaat sebelum beliau duduk. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Tatkala kami tiba di Madinah beliau mengatakan padaku masukilah masjid dan lakukanlah salat dua rakaat. Beberapa keringanan saat safar yang pertama diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa jika mengalami kesulitan untuk berpuasa ketika safar. Dan yang kedua, mengkosorkan salat, yaitu meringkas salat yang berjumlah empat rakaat zuhur, asar, dan isya menjadi dua rakaat. Mengkosorkan salat di sini hukumnya wajib sebagaimana hadis dari Aisyah, dulu salat diwajibkan dua rakaat. Dua rakaat ketika tidak bersafar dan ketika bersafar. Kewajiban salat dua rakaat, dua rakaat ini masih berlaku ketika safar. Namun jumlah rakaatnya ditambah ketika tidak bersafar. Yang ketiga, meninggalkan salat-salat sunnah rawatib. Sebagaimana ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi keringanan bagi musafir dengan menjadikan salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Seandainya salat sunnah rawatib sebelum dan sesudah, salat fardu disyariatkan ketika safar, tentu mengerjakan salat fardu dengan sempurna lebih utama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته